Halo bosku, sekarang kita sudah berada di depan kantor gubernur, tepatnya di pinggir sungai Mahakam Kota Samarinda. Nah, malam ini kita kuliner di sini dulu bos. Ini saya bersama dengan Sukri Wil. Tuh. Halo. Oke, bagaimana keseruan kami? Jangan lupa ikuti terus vlognya Sujenggot. Berada di depannya kantor gubernur Samarinda. Nah, di sini banyak sekali wisata kuliner bosku. Nah, nanti kita coba masuk ke dalam bosku. Apa aja yang dijual di sini bosku? Malam ini saya ditemani sama halo tuh Bang Kriwil. Nah, Bang Kriwil pesan apa itu? Ini apa namanya bu? Singkong anu? Tela-tela itu. Oh, tela-tela. Oke. Bukan singkong. Nah, kita lihat ya. Ini apa ini bu? Sosis ya ini? Iya. Oh, ini mau bintang gak? Bintang yang di atas. Itu. Bang Kriwil sudah makan? Belum. Belum gak? Ayo sudah. Ikut Sujenggot. Oke, kita pesan tela-tela dulu. Tunggu dulu. Kalau suasananya sih asik bosku. Oh, pesan gapit ada? Boleh, boleh. Pesan-pesan gapit. Boleh, boleh. 10.000 aja bu, pesan gapitnya bu. Porsi 15 ya? Boleh, boleh, boleh dah. Satu porsi aja. Satu aja. Ya. Jadi kalau teman-teman yang mau beli jajan-jajanan boleh di sini nih. Karena tempatnya asik, sekalian mau nongkrong, mau ngajak keluarga. Karena belakang sana bosku, itu langsung view-nya Sungai Mahakam. Kalau depannya itu langsung kantor gubernur. Tuh. Tuh Bang Kriwil lagi pesan tela-tela sama kenapa ya Bang Kriwil tadi? Tela-tela sama pisang gapit ya, pisang gapit ya. Oke. Boleh, boleh. Oke, nanti bagaimana keseruannya ikuti terus video ini ya, bosku. Dan seperti biasa, tidak lupa kopi hitam. Tos dulu, Bang Kriwil. Tos dulu kita. Wih, panas nih. Wah, meluk. Memang enak, Bro. Nikmati gue yang ini, Bro. Jadi bagi teman-teman yang pingin jalan-jalan malam sambil menikmati suasana kota Samarinda, langsung aja bro di depan kantor gubernur. Karena suasananya asik. Nah, kalau melihat lihat suasananya nah bro. Enak bro. Singkongnya renyah. Empuk. Kalau sudah dingin, lembek. Ah. Yang pasti suasana juga asik bro. Gak ada lewat kapal, obatnya gak ada jadwalnya. Lihat di belakang bro. Nah suasananya. Dan bagi teman-teman yang belum pernah kesini, silakan langsung kesini aja di depan kantor gubernur tepian kota Samarinda. Malam ini kita santai dulu sambil menikmati jajanan ringan. Ini kita nggak tahu ini khas mana ini. Cobain rasanya bro. Pokoknya kita makan aja. Enak. Mantul. Mantul. Jadi bagi teman-teman yang pingin menikmati jajanan ringan langsung view tepian kota Mahakam Samarinda, silakan langsung ke sini bro. Ayo.
Lapar. Memang lapar, belum buka puasa. Udah buka puasa, cuma buka puasa itu makanan ringan aja, lumpia aja, bro. Kan seharusnya memang begitu. Nah, nanti sahur baru makan berat kita. Buka puasa itu hanya makanan-makanan ringan. Tapi lebih penting, kalau udah malam harus cari suasana baru, karena nongkrong. Gendak stres di rumah. Kopi hitam seperti biasa. Karena minum kopi nih, bro, bisa meningkatkan imun, menghilangkan stres, dan mempres badan biar seger, bugar. Ya, Bang Kribil? Iya, betul. Enak ya badannya? Betul. Habis kopi enak ya? Rokoknya. Luar biasa. Wah. Alhamdulillah, kami baru aja selesai makan di bosku. Udah kenyang? Belum. Bang Kribil? Udah kenyang, bosku. Nah, mungkin video kali ini cukup sampai sini dulu bagi teman-teman yang pingin jalan-jalan malam atau pingin nongkrong tepian. Nah, silakan langsung ke depan kantor gubernur Kota Samarinda di tepian makamnya, bosku, karena suasananya asik karena langsung view sungai makam Kota Samarinda. Oke. Kali ini yang senang dan video ini silakan di-like, bosku, di-share, di-komen, dan jangan lupa di-subscribe ya, bosku. Oke. Jangan lupa di-subscribe, oke? Di apa? Di-subscribe. Di-subscribe. Di-subscribe, karena subscribe itu gratis. Gratis, bosku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog berikutnya.